bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الله حفظكم الله جميعا. Setelah kemarin kita menyelesaikan tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-8 dari surat Al-Baqarah, sekarang kita akan melanjutkan penafsiran ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-9 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum bama yash'urun. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafikin. Pekerjaan ritual atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Bagaimana mereka berupaya dan mereka seakan-akan bisa dan mampu menipu Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka orang-orang munafikin berupaya untuk membuat tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang munafikin itu ingin mengelabui Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman dengan perbuatan mereka. Nah, nanti kita baca tafsirannya. Jadi mereka ingin mengelabui dan membuat tipu daya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan orang-orang mukminin, seakan-akan mereka itu benar-benar orang beriman. Padahal apa? وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Padahal tidaklah mereka membuat tipu daya atau tidaklah mereka menipu, إِلَّا أَنفُسَهُمْ, melainkan menipu diri mereka sendiri. وَمَا يَشْعُرُونَ, dalam keadaan mereka tidak merasa. Bayangkan tuh, orang munafikun seperti itu. Nah, jadi ingin mengelabui kaum muslimin, kaum mukminin, seakan-akan mereka itu biar dianggap mukmin muslim gitu ya. Tapi ternyata apa? Akan ditampakkan nanti. Karena orang-orang munafikun barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang yang alladzina yudhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufra. Mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Jadi orang itu akan, nah, menurut mereka itu akan tertipu gitu loh. Tapi justru hal tersebut akan semakin nampak bagi kaum mukminin, nah, untuk mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang munafikun. Kita lihat tafsirannya di sini. Naam ya'taqiduna bi jahlihim annahum yukhadi'una Allah wal ladzina amanu bi idharihim al imana wa idmarihim al kufra. Perhatikan ini, yaitu mereka meyakini atau mereka berkeyakinan dengan bodohnya mereka bahwasanya mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka bisa menipu Allah Subhanahu wa taala dan menipu orang-orang yang beriman. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bi'idharihimul iman wa idmarihimul kufr. Dengan cara mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Nah, jadi menurut mereka itu ketika keimanan ditampakkan, kekufuran disembunyikan, Allah dan orang-orang beriman akan tertipu gitu loh. Sangkaan mereka. Padahal apa? Nah, kita lanjutkan tafsiran di sini. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan tidaklah mereka membuat tipu daya melainkan mengenai diri-diri mereka. Ya ayuhan nas, innama baghyukum ala anfusikum. Wahai manusia, sungguhnya kedzaliman kalian itu akan mengenai diri kalian sendiri. Innama baghyukum ala anfusikum. Mengenai diri kalian sendiri. Sehingga kita tidak akan apa? Tidak akan merasa rugi. Nah, walaupun mereka menipu, menampakkan keimanan, pura-pura beriman, itu kerugian akan mengenai mereka sendiri.
Selama kita berada di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah, di atas agama yang benar, yaitu dinul Islam, agama Islam, tidak membahayakan. Orang-orang yang sesat tidak membahayakan bagi orang-orang yang di atas petunjuk. Orang-orang yang di atas petunjuk tidak akan na'barakallahu fikum tertipu dengan apa yang mereka lakukan. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Wahai orang-orang yang beriman, 'alaikum anfusakum. Jagalah diri kalian. Na'am. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak membahayakan kalian orang-orang yang sesat apabila kalian berada di atas petunjuk. Jadi selama kita berada di atas petunjuk Al-Qur'an was sunnah, berada di atas agama yang benar, nah walaupun orang-orang munafikun berupaya membikin na'am barakallahu fikum penipuan dan semisalnya, tidak membahayakan bagi kita. Justru itu hal tersebut akan membahayakan bagi diri dan mereka. Innama baghyukum 'ala anfusikum. Nah, hanya saja kezaliman kalian itu akan mengenai diri-diri kalian sendiri. Na'am barakallahu fikum. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Kita lihat di sini. Li'anna 'aqibata khada'ihim ta'udu 'alaihim. Na'am. Disebutkan dalam tafsirannya, perhatikan, dikarenakan akibat atau hasil tipu daya mereka, hasil penipuan mereka itu akan kembali kepada mereka sendiri. Jadi orang-orang mukmin santai saja. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang zalim. Naam. Allah Subhanahu wa taala itu kalau sudah mengadab, menghukum sekelompok kaum, enggak ada satupun yang bisa melawan atau menolak. Dalam artian bagaimana, mau tidak mau pasrah dengan hukuman tersebut. Naam barakallahu fikum. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Dan demikianlah ketika Allah Subhanahu wa taala, naam, ketika Rabbmu telah mengadab sebuah qura, sebuah qaryah, naam, desa atau kampung yang situ banyak kemaksiatan, banyak kemungkaran dilakukannya. Naam, enggak ada yang bisa mengelak. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya hukuman atau azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat mengerikan dan juga pedih. Naam, itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyikan. Naam, wa ma rabbuka bidzalimin lil 'abid. Dan tidaklah Rabbmu mendzalimi hamba-Nya. Karena kezaliman bagi Allah Subhanahu wa taala perkara yang haram. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyatakan dalam hadis qudsi yang sering kita dengar, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalimu. Hadis qudsi, hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, rawahu Muslim. Wahai para hamba-hambaku kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman atas diriku. Nah, jadi kedzaliman bagi Allah Subhanahu wa taala itu telah diharamkan bagi dirinya. Kemudian apa? Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Di samping Allah taala mengharamkan, nah bagi dirinya juga mengharamkan bagi para hamba-Nya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalimu. Dan aku menjadikan kedzaliman itu haram di antara kalian, maka jangan sekali-kali kalian saling mendzalimi. Nah, menunjukkan bahwasannya kedzaliman perkara yang sangat berbahaya. Hati-hati. Jangan sampai kita berbuat zalim pada saudara kita. Nah, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati engkau dengan doanya orang yang terzalimi. Doanya orang yang zalim itu apa? Mustajab, dikabulkan. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kan sungguhnya tidak ada antara doanya orang yang dizalimi tadi dengan Allah Subhanahu wa taala hijab, penghalang. Dalam artian apa? Bisa jadi dikabulkan. Jadi hati-hati sekali. Na'am barakallahu fikum. Ayo. Terus bagaimana? Di sana ada hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Orang zalim kok ditolong? Bagaimana ini? Bisa enggak kita menolong orang zalim? Bisa. Tapi dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tidak membantu kezalimannya, tapi dengan cara menahan tangannya agar tidak berbuat kezaliman. Nah, sehingga para sahabat waktu itu sempat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, angsuruhu lau kana zaliman, lau kana madluman, angsuruhu lau kana madluman. Ya Rasulullah, kita menolong dia kalau seandainya dia didzalimi. Pakai apa angsuruhu lau kana zaliman? Bagaimana aku menolong dia kalau seandainya dia berbuat kezaliman? Nah,
Kemudian Rasulullah mengatakan tumsik yadaihi anishar, atau dengan yang semacam itu, engkau menahan kedua tangannya dari kejelekan. Dalam artian kamu tahan tangannya itu agar tidak perbuatan, tidak melakukan perbuatan kezaliman. Naam. Paham ya? Ta'khud yadaihi. Naam. Kamu ambil kedua tangannya. Alla yaf'ala naam adzulm. Itu maknanya. Agar dia tidak berbuat kezaliman. Jadi caranya kita menolong orang zalim itu bukan membantu kezaliman, tapi menahan tangannya agar tidak berbuat kezaliman. Naam barakallahu fikum. Pembahasan masalah kezaliman ini panjang lebar, cuman kita cukupkan sedikit secara global saja. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Wa min farati jahlihim la yuhissuna bidzalik. Dikarenakan anggapan remeh kebodohan mereka, jadi mereka meremehkan kebodohan itu. Akhirnya mereka pun tidak terasa. Mereka tidak terasa dengan perbuatan tersebut. Li fasadi qulubihim, karena sudah rusaknya hati mereka. Hati mereka sudah rusak. Kalau hati sudah rusak, berbahaya sekali. Karena hati atau mata hati itu pusatnya akal. Jadi orang itu berpikir bukan dengan otak tapi dengan akal. Karena otak itu bukan untuk berpikir. Paham ya? Karena akal letaknya di mana? Akal letaknya di mana? Di kepala apa? Di hati. Ya di kepala ini apa? Akal atau otak? Dan dalam kepala ini akal atau otak? Otak. Jadi orang berpikir dengan mata hati. Nah, barakallahu fikum, jangan keliru ya. Jangan keliru. Tapi sudah terlanjur ya. Kebanyakan manusia sudah terlanjur keliru. Dalam artian mereka mengisyaratkan kalau seandainya orang itu enggak berpikir, biasanya arahnya ke kepala. Ya kan? Kamu itu enggak berpikir, misalnya. Otakmu di mana? Kita kan otak kita di sini. Paham ya? Kita berpikir bukan dengan otak, tapi dengan apa? Akal. Nah, akal otaknya di mana? Di hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati tapi tidak digunakan memahami dengannya. Memahami dengan akal. Akal letaknya di hati. Paham ya? Nah, bukan dengan otak. Karena betapa banyak enam oknum-oknum yang memiliki otak tapi tidak memiliki akal. Hewan-hewan itu oknum-oknum. Hewan-hewan memiliki otak enggak? Akal enggak punya. Paham itu ya? Nah. Tapi yang punya akal pasti punya otak. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita bersyukur. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berikutnya, yaitu masih mengenai daripada sifat-sifat orang munafikin. Ayat ke-10 daripada surat Al-Baqarah, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Perhatikan, di dalam hati-hati mereka, orang-orang munafikin, maradun, ada semacam penyakit, ragu terhadap kebenaran, keraguan terhadap kebenaran, rusak hatinya. Nah, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala justru akan menambah keraguan tersebut. Bayangkan itu. Fazadahumullahu marada. Justru Allah Subhanahu wa taala akan menambah kepada orang-orang munafikin itu rasa sakit. Dalam artian apa? Penyakit tadi itu. Penyakit atau keraguan yang ada pada hati mereka. Falamazahu azaghallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ketika mereka berpaling dari kebenaran, berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, justru Allah taala semakin palingkan hati-hati mereka dan Allah taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Naam, itu. Kemudian apa? Di samping itu, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka azab yang pedih dengan sebab apa yang dahulu mereka dustakan. Kita lihat tafsiran di sini. Nah, tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 ini, fi qulubihim syakkun, ini tafsirannya. Di dalam hati mereka itu ada keraguan, enggak yakin gitu ya. Karena keyakinan itu penting. Limadha? Li'anna al-yaqina la yazul bisyak. Karena keyakinan itu tidak bisa hilang dengan apa? Keraguan. Nah, dan ini termasuk kaidah yang besar yang sering kita dengarkan dalam masalah fikih, ilmu-ilmu fikih, mengenai bahwasanya keyakinan apa? La yazul bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Kita yakin di atas wudu, kemudian kita ragu, sudah wudu atau belum? Berarti sudah wudu. Paham ya? Nah, misalkan barakallahu fikum, kita ragu. Nah, semula kita belum wudu, tapi ragu apakah sudah wudu atau belum, kembali ke hukum asal, belum wudu.
Paham ya? Naam, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Naam barakallahu fikum. Naam. Kemudian di sana ada yang namanya tingkatan-tingkatan keyakinan. Jadi di sana itu ada yang namanya al-yaqin. Kemudian ada yang namanya ainul yaqin. Kemudian ada yang namanya haqqul yaqin. Al-yaqin bagaimana? Ketika manusia barakallahu fikum diberikan ajaran, bimbingan bahwasanya surga itu ada, kenikmatannya itu ada dan akan diraih bagi orang-orang yang beriman, itu yakin enggak kita? Yakin. Nah, nanti ketika kita sudah mati, ditampakkan surga di hadapan kita, ini namanya ainul yaqin. Nah, ketika kita masuk surga merasakannya namanya haqqul yaqin. Itu contoh yang berkaitan masalah perkara akhirat. Perkara dunia juga seperti itu. Ada orang yang cerita datang kepada kita, di sana itu ada orang yang jual 6 buah apel besar, merah, manis. Nah, kita sudah diberikan keyakinan itu. Akhirnya kita datang ke sana, melihat apel tersebut. Namanya apa? Ainul yaqin. Memastikan keyakinan tadi, benar enggak? Kita datang ternyata, oh iya benar, apelnya besar, merah. Tapi kan belum merasakan. Nah, setelah itu kita beli. Berapa harganya? Satu harganya 50.000. Misalkan ini, misalkan ya. Ternyata kita beli. Beli apel yang merah tadi itu, kita belah, kita makan. Setelah makan, benar-benar apa? Merasakan yang namanya apa tadi? Haqqul yaqin. Paham ya? Ada tiga tingkatan tadi ya. Pertama yakin. Kedua apa? Ainul yaqin. Ain itu melihat, melihat keyakinan tadi itu benar enggak itu loh. Yang ketiga ada haqqul yaqin. Haqqul yaqin merasakan tadi keyakinan. Nah, orang-orang kafir, orang-orang munafikin wal'iyadzubillah, di dunia mereka, sebagian mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan, tidak meyakini adanya azab kubur, tidak meyakini adanya enam azab di akhirat. Tapi nanti ketika ditampakkan, barulah mereka tercampur semuanya. Yakin, dan juga tapi keyakinan sudah tidak berfungsi lagi. Paham ya? Sekaligus lahum ainul yaqin, dan bahkan dia akan apa? Haqqul yaqin. Paham ya? Adapun orang-orang mukminin barakallahu fikum, nah untuk masalah kenikmatan-kenikmatan akhirat tentunya apa? Yakin, seyakin-yakinnya. Nah, bahkan masalah azab juga yakin adanya. Tapi kan kita tidak ingin yang namanya apa? Haqqul yaqin untuk masalah azab. Adapun masalah nikmat, nah kita diberikan kabar tentang indahnya surga. Di surga ada sungai yang mengalir di bawahnya, ya kan? Ada sungai air yang biasa tawar, ada air madu, ada air susu, ya kan? Nah, ini yakin, kita yakin. Nah, nanti kalau kita di surga melihat langsung namanya apa? Ainul yaqin. Nah, ketika merasakan namanya haqqul yaqin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bisa dilihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bisa dilihat itu nanti, insyaallah kita akan lewati tafsirannya nanti. Nah, kita lanjutkan dikit lagi. Jadi mereka keadaannya seperti itu. Ayo wa kita lihat tafsirannya ayat yang 10 ini. Fi qulubihim syakkun wa fasadun, di dalam hati mereka ada keraguan dan kerusakan. Fabtulu bil ma'asi al mujibah, maka mereka diuji, ditimpa dengan apa? Senantiasa berbuat kemaksiatan-kemaksiatan al mujibah yang bisa menghantarkan atau yang bisa mendatangkan li'uqubatihim, untuk hukuman mereka. Fazadahumullahu syakka, maka Allah Subhanahu wa taala pun menambahkan kepada mereka keraguan. Walahum 'uqubatun wajjah, dan bagi mereka hukuman yang menyakitkan, sakit sekali hukumannya. Bisababi kadzibihim wa nifaqihim, dengan sebab kedustaan mereka dan juga nifaknya mereka. Hati-hati. Nah, hati-hati dengan orang-orang munafikin. Ancamannya berat sekali. Naam, innal munafiqina fi dharqil asfali minan nar, di bawah kerak api neraka yang paling bawah, waliyadzubillah. Naam, itu ancaman bagi orang-orang munafikin. Naam, waliyadzubillah. Adapun orang-orang mukminun barakallahu fikum, mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan maksiat,
perbuatan na'am kemungkaran, langsung segera bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal ladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah." Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahish, perbuatan-perbuatan keji. Naam, kemudian apa? Atau mereka mendzalimi diri mereka. Dzakarullah. Langsung mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa mereka. Naam. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Siapa yang mengampuni dosa? Siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tapi dengan catatan apa? Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-menerus berbuat kejahatan, perbuatan haram yang mereka kerjakan itu. Karena nanti taubat ada syarat-syaratnya. Syarat taubat ya, tanpa berkaitan masalah waktunya ya. Syarat taubat itu sendiri kembali ke zat orang yang bertaubat ada 4. Pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Menyesali. Yang ketiga? Apa? Berazam kuat untuk tidak mengulangi lagi. Yang keempat, meninggalkan. Ini yang berkaitan masalah apa? Masalah zat orang yang taubat itu sendiri. Ada pun masalah waktunya, hendaknya dilakukan taubat tersebut sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Karena kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan, wala'iyadzubillah, tanda sudah. Dalam artian tidak terima lagi. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni taubatnya seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Kemudian juga hendaknya taubat tersebut dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan nanti kalau seandainya matahari sudah terbit dari arah barat, enggak diterima lagi. Paham ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala taqbalu. Nah, dalam artian sebutkan dalam sebuah hadis itu taqnam tubbalu taubatul abdi malam tatlu syams min maghribiha itu. Naam. Atau lafadznya wala tanqati'u taubatu hatta tanqati'u hatta wala tanqati'u hijrah. Naam, hatta tanqati'u taubah wala tanqati'u taubah hatta tatlu syams min maghribiha. Dan hijrah itu enggak akan terputus, masih ada terus. Paham ya? Hingga terputusnya taubat. Dan taubat juga pintunya terbuka terus hingga matahari terbit dari arah barat. Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya itulah waktu-waktu yang sangat berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu diberikan dorongan dan anjuran untuk kita senantiasa bertobat siang dan malam, tiap hari bertobat. Nabi kita ya, tauladan kita, panutan kita, bimbingan kita bagaimana? Beliau dalam sehari itu dinukilkan dalam sebuah hadis, nampak istighfar dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari berapa? 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali, bayangkan itu. Padahal dijamin ya, Nabi kita Muhammad SAW dijamin na'am barakallahu fikum dosanya diampuni, dosa yang telah lalu dia akan datang. Adapun kita siapa yang menjamin? Sehingga alangkah ingatnya kalau seandainya kita ingat gitu ya, na'am barakallahu fikum untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak masalah. Astaghfirullah. Kita terasa atau enggak terasa berbuat kesalahan, istighfar. Nah, karena mau tidak mau kita kan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat salah tiap malam kan? Tiap malam, tiap siang, tiap hari kita berbuat salah. Terasa atau tidak terasa. Karena kesalahan itu macam-macam bentuknya, enggak harus dengan ucapan, tidak harus dengan perbuatan, bisa dengan keinginan, bisa dengan keyakinan, bisa dengan pikiran-pikiran yang mungkin itu mungkar ada. Sehingga Allah taala mengatakan apa? Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Nah, bayangkan siang dan malam. Padahal kita kadang enggak terasa ya. Tapi terasa atau tidak terasa, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan aku adalah zat yang mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kalian kepada aku, niscaya aku akan ampuni kalian. Kurang apa lagi sekarang? Allah Ta'ala sudah menjamin. Kita minta ampun, kita taubat yang sebenar-benarnya diampuni, diberikan taubat. Naam. Fa in tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Karena taubat itu enggak ada ruginya ya. Justru taubat itu ada kunci keberuntungan.
Nah, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya wahai kaum mukminin agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Enggak rugi ya. Naam. Ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita sudah bertobat, ternyata syaitan masih mengganggu dan terulang lagi perbuatan tersebut, apakah kita langsung wah sudah ajalah nanti taubat jangan ujung-ujungnya diulang lagi. Enggak usah taubat ajalah nanti aja tobatnya. Keliru enggak seperti itu? Keliru. Yang tepat itu kapan saja kita terulang lagi perbuatan itu, mungkin godaan syaitan atau bisikan syaitan, segera taubat lagi. Paham ya? Karena manusia itu tidak maksum. Walaupun kita sudah beristighfar, bertobat juga, karena manusia tidak maksum dari kesalahan tersebut. Sehingga mau tidak mau kalau terulang, taubat lagi. Tapi ingat, berupaya agar taubat itu benar-benar terjadi. Dalam artian, terwujudkan yang namanya empat syarat tadi. Ikhlas, meninggalkan perbuatan maksiat, menyesali perbuatan maksiat, kemudian berupaya, berusaha semaksimal mungkin tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Itulah yang namanya naam, syarat daripada taubat. Naam. Barakallahu fikum wa hafidzakumullah. Seperti itu keadaannya. Ya, kita ambil satu lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Kadzab. Kadzab itu para pendusta. Jadi orang-orang munafikun itu ya, mereka tuh bergaya sok gitu ya. Naam. Dan apabila Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 11 ini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dinasihati padahal. Apabila dinasihati, diberi nasihat, dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan dengan bentuk apa? Kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, diperingatkan. Tapi mereka mengatakan apa? Qalu innama nahnu muslimun. Kita ini enggak berbuat kerusakan. Justru kita ini memperbaiki katanya. Bayangkan tuh. Innama nahnu muslimun, hanya saja kami ini memperbaiki, bukan merusak. Jadi orang-orang munafikun itu seperti itu keadaannya. Nah, tidak mau benar-benar menampakkan aslinya. Nah, tapi apa? Kita lihat tafsirannya di sini. Wa idzan nusihu liyakufu 'anil ifsad. Wa idzan nusihu, dan apabila mereka dinasihati, liyakufu, agar mereka menahan diri, anil ifsad, dari melakukan kerusakan fil ard, di muka bumi ini, bil kufri wal ma'asi, kerusakan berupa kekufuran, kemaksiatan, wa ifsya'iz asraril mu'minin, dan menyebarkan rahasia-rahasia kaum mu'minin, wa mu'alatil kafirin, dan juga bentuk kasih sayang loyalitasnya mereka, loyalitas mereka terhadap orang-orang kafirin, qalu, mereka mengatakan kadziban wa jidalan, dalam keadaan dusta dan debat. Orang munafikin debat dulu, debat dan dusta ucapannya. Innama nahnu ahlul islah, hanya saja kami ini adalah orang-orang yang bisa memperbaiki. Ini bayangkan tuh, mereka enggak mau ngalah, debat kemudian dusta lagi ucapannya. Hati-hati seperti itu. Adapun orang-orang mukminun, terutama ahli sunnah wal jamaah, itu sangat jauh ya, dalam artian ketika tidak memiliki ilmu yang mapan, kemapan dalam ilmu, nah barakallahu fikum, dan khawatir dirinya kena syubhat, jangan mendekati pintu perdebatan, karena berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Karena Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan ultimatum, sebuah peringatan, sebab tergelincirnya sekelompok kaum yang dulu di atas petunjuk, di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, tergelincir, tergelimpang, terdampar di pinggir sungai, dalam-dalam terdampar jauh daripada kebenaran. Sebabnya apa? Perdebatan. Jadi perdebatan itu ada unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus kita miliki, di antaranya kemampuan dalam berdebat, ilmu yang mapan dari Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya apa? Li'idharil haqqi wa'idtalil batil, menampakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Tujuannya bukan untuk sombong, wah ini orangnya pintar debat, wah ini jago debat orang ini. Nah itu bukan tepat, tidak tepat seperti itu. Seperti misalkan yang sering kita dengar, Dakar naik dan misalnya kalau debat menang terus, bahkan bisa memasukkan orang semula nasional dari Muslim, dan misalnya kita tidak tertarik. Selama dia tidak kokoh di atas Al-Qur'an Sunnah, enggak tertarik. Nah, enggak tertarik sama sekali. Kan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi terkadang agama ini barakallahu fikum ditolong melalui tangan-tangan orang-orang yang jahat, itu bisa. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yu'ayyid hadzal din bi rajulin fajir." Bisa jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini melalui tangan orang-orang yang jahat. Orang-orang yang kelihatannya bukan ahli sunnah.
Paham ya? Nah, walaikumsalam ya. Dai-dai sesat dan misalnya dengan jarak dengan cara-cara mereka, gaya-gaya mereka, banyak banyak perkara-perkara maksiat yang mereka lakukan. Tapi kenapa bisa memasukkan agama semula non-muslim jadi muslim dan misalnya semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bagaimana? Yang jelas kita jangan ikut-ikutan menempuh cara yang keliru tersebut. Nah, paham itu ya? Ewa. Jadi orang-orang munafikun ketika dinasihati, diingatkan ini perkara maksiat, ini kesyirikan, mereka justru menolak dan membangkang dan mengatakan apa? Mengatakan inna manahnu muslimun. Kami adalah orang-orang berbaik. Hati-hati. Kalau tidak bisa berdebat, tidak memiliki ilmu yang mapan, jangan berdebat. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, na'am, atau yang selainnya. Nah, dari hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alai illa utul jadal." Tidaklah sekelompok kaum mereka tersesat padahal dulu mereka berada di atas petunjuk, melainkan didatangi dalam pintu